yang berbunyi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah pasangan kami, anak-anak kami qurrata a'yun, sejuk mata memandang, dan jadikanlah kami pemimpin kepada sekalian orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam, kita kadang-kadang doanya selalu, tapi terasa tak kita apa sebenarnya yang kita doakan tu? Ya, orang yang berdoa pun patut berubah dengan doa yang dia baca. Sebab kita kata dengan Allah, ya Allah, jadikanlah kami, pasangan kami, keturunan kami sejuk mata memandang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini masalah dalam rumah tangga ialah masalah tak terpandang perangai anak, tak terpandang ragam suami, tak terpandang perangai isteri. Sebab apa? Tak qurratu a'yun langsung, langsung tak menyedapkan hati. Ya, ustazah pagi tadi pun ada program wacana keluarga sakinah di UiTM Puncak Alam. Macam-macam benda dibincangkan, ya, tentang rumah tangga hari ini. Bukan payah sangat, ya, kita doa, kita nak minta pasangan yang menyejukkan mata. Bila menyejukkan mata, hati pun akan rasa tenang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berapa ramai suami isteri sekarang, keluarga sekarang, suami nak pandang isteri pun sakit hati. Isteri nak pandang suami meluat sikit punya menyampah. Eh, nak pandang muka suami. Kalau ini yang berlaku, jangan cerita yang panjang-panjang dan hebat-hebat tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Nak pandang pun dah tak seronok. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya, kadang-kadang anak kita kan, yang masa kecil kita bedakkan dia, kita pakaikan baju, kita timang, kita cium. Bila dia dah besar, dia buat fashion sendiri, gaya rambut sendiri, perangai sendiri. Kita nak pandang anak tu pun sakit hati. Yang ini, ini satu petanda yang sangat jelas bahawa rumah tangga tersebut belum menepati rumah tangga seperti mana yang dianjurkan pembinaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ustazah nak bagikan sikit beberapa tips supaya rumah tangga kita berdasarkan kepada, ya, apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab forum ini terhad masa dia, ya, nak bagikan tips terus bagaimana nak jadikan diri kita, suami, isteri dan anak-anak penyejuk qurrata a'yun. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak jadi qurrata a'yun, kita mesti tahu membina hubungan dengan orang lain. Pandai bina hubungan. Dan Nabi ajar benda ni, pandai-pandai bina hubungan. Malah Nabi sebut, jangan kamu perkecilkan. Sekalipun kamu berjumpa dengan saudara kamu, biwajhil taliq, dengan wajah yang manis. Benda tu sangat sederhana, sangat mudah. Sebab tu Nabi sebut, jangan perkecil ajaran suruh jumpa saudara dengan wajah yang manis. Sebab apa? Dalam ilmu kekeluargaan Islam, di mana letak kegagalan hubungan suami isteri, di mana letak kegagalan hubungan ibu ayah dan anak, antara lain bermula daripada faktor yang pertama, kegagalan membina hubungan, membina perasaan, membina hati di antara ahli-ahli dalam keluarga tersebut. Sebab apa gagal membina hubungan? Sebab wajahnya tidak manis dan ceria. Benda sangat ringkas. Tapi betul tak muslimat sekalian, khususnya kadang-kadang suami kita nak senyum pun payah? Betul tak? Betul. Ya, sama jugalah muslimin pun. Kadang-kadang muslimat isteri kita payah nak senyum. Betul tak? Benda sangat senang. Ya, kuat tu betul pakcik tu. Ya, ya, benda sangat ringkas. Sebab macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dah dikaji secara psikologi. Antara sebab yang kita tak perasan tapi impak sangat besar dalam membina hubungan rumah tangga ialah kecuaian kita menjaga wajah kita, akhlak kita pada 5 minit yang pertama pada setiap pertemuan dengan ahli keluarga.
5 minit pertama. Ya, contoh kan orang bekerja pukul 6:30 baru balik rumah. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan, orang di rumah sebenarnya sangat excited nak tunggu orang balik. Anak kat rumah nak tunggu ayah balik, isteri kat rumah nak tunggu suami balik. Adapun suami ataupun isteri bila balik rumah, dia nak tunjukkan pada orang dalam rumah kemenangan dia. Ya, supaya orang dalam rumah ni tak macam-macam perangai dia. Ni penat ni balik ni. Padahal dari sudut psikologi Islam, 5 minit pertama pertemuan kita membina hubungan dengan ahli keluarga boleh menyebabkan mood 24 jam terjejas, baik ataupun tak baik. Adapun kita balik, ya, bila anak-anak ni kan seronok kan, dia datang, umi, mama, dia kejar kita kan. Yang kita ni, nanti mama tengah letih. Ya, nak pergi mandi dulu, pergi jauh, nanti kan lepas maghrib, nanti baru kita jumpa. Kalau itu 5 minit pertama, kita menggagalkan hubungan pada peringkat awal lagi. Sebab Nabi tak ajar demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nabi ajar bagaimana berikan salam yang terbaik kepada ahli keluarga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu balik malam lewat, kamu bagi masa kepada isteri kamu untuk dandan diri dia, supaya kamu dan isteri kamu boleh lihat-melihat dalam keadaan yang senang hati, yang selesa dan sebagainya. Nak bagi tahu, bukan kecil soal pertemuan 5 minit pertama setiap hari kita suami isteri anak-anak dan sebagainya. Dan Ustazah melihat tuan-tuan banyak dalam kat pejabat agama macam-macam. Ya, dekat pejabat kaunselor macam-macam kes. Bukanlah besar sangat masalah rumah tangga tersebut, tapi kerana kegagalan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat yang awal dalam hubungan, iaitu membina hubungan dengan senyuman, membina hubungan dengan akhlak yang mulia, ya, membina hubungan dengan puji-pujian, penghargaan pada orang-orang dalam rumah kita, yang itu menenangkan hati, mawaddatan warahmah. Seronok balik sebab mendengar ayat-ayat yang baik-baik, melihat wajah yang manis-manis, ya, melihat akhlak yang mempesonakan. Inilah dia yang kita katakan sebagai qurrata a'yun. Dan yang kedua, ya, yang terakhir untuk saya kongsikan pada round yang pertama. Ada berapa round, Ustaz? Satu round je, ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penting untuk kita membina kepercayaan. Membina kepercayaan ni bahasa Arab dipanggil thiqah. Membina kepercayaan ataupun mewujudkan aura dalam diri masing-masing sangat-sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Kalau tak ada aura yang baik dekat kita, aura suami soleh, aura isteri solehah, aura ibu dan ayah mithaliyah, memang payah nak didik anak isteri. Sebab kita cakap 10 ayat, setengah jam dia komplain, dia kata cakap je pandai, buat tak reti. Sebab kegagalan kita membina, membentuk aura kepercayaan dalam diri masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana nak bentuk kepercayaan orang lain? Bagaimana nak bentuk kepercayaan suami isteri kepada kita? Tak lain dan tidak bukan, inilah yang ditanyakan oleh pengerusi tadi, ya, lisanul hal. Kita buat dulu semua yang kita tahu. Ya, nak suruh orang buat payah, lebih baik buat dulu. Lebih mudah buat dulu daripada suruh orang buat. Tapi sekarang yang berlaku, kita asyik suruh orang, kita tak buat. Tapi kalau orang itu bermujahadah melakukan apa yang dia tahu, insya-Allah auranya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua keadaan, rumah tangga, masyarakat, negara, semuanya kita perlukan kepercayaan daripada orang lain. Ustazah ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, dalam bab masyarakat, orang nak percaya kita kalau kita amanah. Dan Nabi tunjukkan amanah itu bagaimana. Ada seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Nabi setelah dia terusikkan siwak kayu suki orang lain. Ya, kemudian Nabi kata tidak akan masuk. Nabi kata haram baginya syurga, wajib bagi seseorang itu neraka,
kalau sekiranya dalam hidupnya dia ada mengambil hak orang lain. Sahabat tanya, kalau kayu sugi ni Rasulullah? Ya, sahabat kata kalau benda kecil saja. Nabi kata walaupun hak yang kamu ambil itu adalah kayu sugi kat tepi-tepi surau tu, tengok kita ada orang, kita ambil. Walaupun kayu sugi itu, Nabi kata haram syurga, wajib neraka. Ya, maknanya kalau dalam masyarakat kita nak mendapat kepercayaan daripada jiran tetangga, daripada orang surau dan sebagainya, kredibiliti kita membina fiqah, membina kepercayaan sangat penting dari sudut menjaga amanah dan sebagainya. Begitulah dalam rumah tangga juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau seorang suami tunai tanggungjawab, tak payah banyak cerita, insyaAllah isteri itu akan memberikan sepenuh kasih sayang dan kesetiaan. Tapi kalau tak tunai tanggungjawab, semuanya kata-kata umpama ten kosong saja, ya, kita sebenarnya tidak mencontohi kepimpinan tunjuk ajar yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.